guys, welcome back to my channel, Septia Happy. Kalian semua sudah lihat judulnya. Kali ini aku pengen bikin no makeup makeup look kayak gitu deh. So, langsung aja ke videonya. Biasanya kalau makeup keluar itu kemana aja? Kalau nggak ada acara gitu, biasanya aku nggak pernah pakai foundation ataupun bedak. Paling bedak ada sih, tapi kayak bedak tabur gitu, dan itu pun translucent ataupun BB powder yang dari Pond's gitu aja sih. Terus pakai ini sehari-hari. Aku lebih prefer sekarang kayak nggak pakai foundation gitu aja. Aku taruh dulu di tangan kayak gini, terus aku usap dulu. Aku pakein ke wajah, aku ratain gini. Nanti lama-kelamaan krim ini akan meresap, hasilnya lebih natural. Aku kalau keluar nggak pakai bedak padat, nggak pakai bedak tabur juga. Jadi aku cuma pakai BB powder dari Pond's. Kalian bisa temuin di Indomaret ataupun di Alfamart, udah banyak banget yang jual sekarang. Nyarinya juga udah gampang banget. Cara pengaplikasiannya, aku taruh di wadah kayak gini, terus aku kasih brush. Kalian terserah ya pakai brush apa. Aku adanya brush ini yang buat bedak, jadi aku langsung pakein aja. Pengaplikasiannya gampang sekali. Karena muka aku itu kombinasi, tipe kulit aku tuh kombinasi, jadi area T-zone ini berminyak. Makanya aku pakein bedak tabur atau BB powder ini untuk menahan minyak di wajah aku. Penting selanjutnya itu adalah alis, tapi kali ini aku pakai alis itu yang nggak kelihatan, kayak samar aja gitu loh guys. Jadi aku pakai pensil alis dari Viva. Mana ya? Cari dulu. Wow, siapa tuh? Pipit ya, Pipit, namanya Pipit. Ya Pipit. 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 Nah, aku sikat dulu kayak gini. Aku pakai dari tengah sini aja guys. Bagian bawah dulu aku ambil, aku tarik, tapi nggak aku tekan ya. Nah, ini kayak ngambang gitu aja. Yang bagian depan dibiarin aja. Terus aku langsung sikat lagi. Sedangkan untuk mata, aku nggak pakai eyeshadow. Oh, pakai aja deh. Pakai sedikit aja ya guys, pakai eyeshadow yang aku bilang kemarin, yang matte dari Perfect Diary. Ini kan nggak terlalu kelihatan ya, jadi aku langsung pakai jari aja. Terus aku makainya gini aja guys, sedikit aja. Soalnya dia nggak kelihatan juga kan. Terus aku langsung jepit bulu mata. Ini sebenarnya aku ngarang-ngarang aja. Tapi ini emang yang selalu aku lakuin kalau misalkan aku nggak mau pakai foundation. Karena emang akhir-akhir ini aku nggak mau pakai foundation, nggak mau pakai bedak yang tebel. Kalau keluar males aja gitu guys. Untuk mata lebih bersinar lagi, lebih bersinar, lebih hidup lagi, aku saranin kalian pakai eyeliner dalam, eyeliner pensil. Aku pakai dari Makeover, ini bagus banget, tapi ujungnya udah tumpul, tapi masih bisa dipakai kayaknya. Aku pakainya kayak gini. Aku tutup mata, terus aku naikin tangan. Aku next step, aku mau pakaiin mascara dari Maybelline yang Lash Lift. Ini bagus karena aplikatornya itu besar, jadi menjangkau ujung-ujung bulu mata gitu ya, bagian terdalam bulu mata. Jadi maskaranya bisa jadi rata. Terus untuk bagian bawah, aku ngaplikasinya kayak gini aja guys. Nah, bagian ujungnya sama, kalau ada yang numpuk gitu, aku rapihin kayak gini. Lebih ada bayangan gitu di wajah, aku pakein contour. Tapi ini untuk hidung ya, jadi aku pakein contour powder. Di hidung, aduh ini kebanyakan lagi. Jadi aku pakainya harusnya sedikit aja makainya ya guys. Tapi ini juga nggak bakal kelihatan sih. Aku kayak nggak pakai bedak gitu soalnya kan. Ini hal wajib. Aku pakai blush on dari Milani yang 02 Rose de Oro, Rose de Oro, Rose de Oro, nggak tahu gimana bacanya. Aku kasih sedikit aja ya guys. Sedikit aja. Aku pakai lipstick dari Implora yang goodness. Nah, yang 01. Cara pakainya itu aku kasih sedikit aja. Terus aku ratain gini. Bibir kayak dikatup gitu. Setelah itu,
aku kasih sedikit warna merah di tengah bibir. Di bawah aja ya guys. Jadi dari bawah aku bisa ratain ke atas nih. Oke guys, ini dia no makeup makeup look. Pokoknya ini buat di rumah bisa, jadi nggak pucat-pucat banget. Abis mandi, ini aku juga abis mandi kok. Jadi abis mandi kalau pengen sedikit fresh, pakai makeup kayak gini itu cocok banget. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi agar kalian bisa dapat updatean-updatean terbaru dari video aku. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah! Dadah! Bye-bye!